harta tak menyelamatkan di hari murka, ia tak berguna. Tapi kebenaran itu yang akan menyelamatkan kehidupan. Bagai cerita Injil tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang berjalan ke neraka. Kekayaan tak menolong dia, tapi anugerah dalam hidup Lazaruslah yang membawa ke sorga. Karena itu, jangan pernah menumpuk harta yang bisa membuat kau celaka. Sesal kemudian tiada guna, karena hari murka adalah ujung perjalanan kehidupan. Kebenaran akan menyelamatkan, tabunglah dari kekinian, sehingga kita mempunyainya dan hidup di dalamnya. Namun di sisi yang berbeda, harta memang punya daya tarik yang luar biasa. Di dunia, harta memberi kita kebahagiaan ekstra. Nama yang luar biasa dicari oleh tiap orang. Semua ingin bersahabat dengan orang kaya, itu bukan rahasia. Ia membuat kita bisa memenuhi seluruh keinginan, namun disitulah letak racunnya. Kaya tidak salah, harta itu anugerah Allah. Yang jadi persoalan, benarkah cara kita memilikinya? Karena itu jangan pernah tergoda untuk menambah harta dengan cara yang salah, tapi biarlah menumpuk kekayaan di dalam kebenaran. Anugerah Allah tak akan berhenti bagi orang benar. Berapa yang dia beri, belajar mensyukuri. Gunakan hartamu justru untuk berbuat kebenaran. Dapatkan dia dari kebenaran, pakai dia untuk kebenaran. Tapi jangan pernah berusaha mencari dari ketidakjujuran, lalu coba mencucinya dengan kebenaran. Itu salah.